Ribuan warga berdesakan membeli beras di gerai pangan murah yang digelar pemerintah Kabupaten Sika di halaman Sika Convention Center. Meskipun harus antri berjam-jam, namun warga mengaku senang dan terbantu. Bukan di sini. Baik, jadi imbas harga beras yang terus melonjak di pasaran, Pemkab Sika membuka gerai pangan murah yang langsung diserbu ribuan warga Kota Maumere. Gerai pangan murah ini menyediakan 1.000 kupon di mana masing-masing warga dijata maksimal 10 kg beras. Meskipun harus antri berjam-jam, namun sejumlah warga mengaku senang dan terbantu dengan adanya pasar murah. Karena harga beras di pasaran saat ini mencapai Rp18.000 per kilogram. Sementara di pasar murah hanya Rp11.500 per kilogram. Itu berapa rasa murah atau bagaimana? Murah atau bagaimana? Lebih murah. Kalau di pasar berapa sekarang per kilo? 18. 1 kilo. Ini di sini 1 kilo berapa ini? 11,5. Jadi Bapak senang kalau ada pasar murah. Jadi diwajibkan beli berapa Bapak? 10 kilo. 10 kilo saja. Terus. Kasih Bapak ini. Selain di Kota Maumere, kedepannya Pemkab Sika akan melakukan gerakan pangan murah di seluruh kecamatan agar daya beli masyarakat merata. Dari Sika, Joni Nura, Tim iNews melaporkan.